Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa wala. Wa Sobat sekalian, kalau kita seorang muslim, jangan pernah ragu mengakui bahwa kita adalah orang yang paling NKRI mencintai kemerdekaan. Mengapa? Mau tahu? di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mencantumkan kisah seorang Nabi panutan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim di tempat sebuah tanah lapang yang kering kerontang tidak ada tumbuhan tidak juga berpenghuni beliau berdoa meminta agar negeri itu dijadikan negeri yang aman karena saat itu penuh ketakutan dan mencekam Beliau juga minta agar penduduknya diberikan limpahan karunia berupa buah-buahan, dari mana asalnya itulah cita-cita seorang Muslim. Pandangannya jauh ke depan untuk menjadikan suatu negeri, negeri yang aman, negeri yang nyaman, yang tentram, dan sejahtera. Jadi, kita lihat doa Nabi Ibrahim itu adalah awal dari sebuah perjuangannya memerdekakan suatu negeri. Berawal dari sebuah keyakinan. Apapun bentuknya yang dia minta tentang negeri yang aman. Tetapi yang dia minta adalah kepada Robnya. Robbi. Robbi Ja'al. Karena apa? Karena akidah kita seorang Muslim meyakini bahwa kita cuma berusaha sementara Kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah kita merdeka, ada tugas kita berikutnya. Apa itu merawat kemerdekaan negeri ini? Jangan sampai berubah, ya, menjadi sebuah petaka. Merdeka negerinya, tapi penuh dengan ketakutan dan kelaparan. Kenapa? Ternyata penyebabnya adalah karena tidak bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah membuat perumpamaan begitu jelas dalam Surat An-Nahl ayat 112 ini. Jangan jadikan negeri yang sudah merdeka ini menjadi terjajah. Pilih mana antara negeri ini aman tapi ternyata tidak merdeka atau ke negeri ini merdeka tapi tidak rasa aman. Islam mengajarkan dua-duanya bukan sekedar merdeka tapi juga aman dan sejahtera. Maka Allah memberikan jaminan kemerdekaan itu kepada siapa? Dalam surat Al-An'am 82, Allah memberikannya kepada orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya itu dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Dia tidak bisa ditekan, dijajah oleh siapapun karena dia berada di bawah kekuasaan Robul alamin, lihatlah sosok Nabi Ibrahim Alaihissalam, profil orang yang merdeka. Tidak ada yang bisa menjajah dia. Tidak raja yang zalim yang saat itu berkuasa. Tidak juga orang tuanya, bahkan hawa nafsunya sekalipun, itu semua dilaluinya, membuktikan bahwa beliaulah orang yang merdeka, mampu menjadikan negerinya negeri yang merdeka. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.